Halo Cingunian, hari ini ada berita dari dunia perkeipopan. Eunhyuk, Super Junior telah dikonfirmasi positif COVID-19. Pada tanggal 20 Januari, label SG mengungkapkan Eunhyuk menerima tes PCR setelah menerima hasil positif untuk tes diagnosis mandiri antigen cepat COVID-19 hari ini. Dan dia sekarang secara resmi dikonfirmasi positif. Label SG melanjutkan bahwa Eunhyuk menyelesaikan dosis ketiga dari vaksin COVID-19 pada bulan Desember. Jadi dia saat ini hanya memiliki gejala yang sangat kecil. Semua aktivitas yang dijadwalkan telah ditunda, dan dia beristirahat dengan aman. Agensi lebih lanjut menegaskan dia tidak memiliki kontak dekat dengan anggota Super Junior lainnya, tetapi staf terkait sedang diuji. Eunhyuk baru-baru ini syuting sebagai tamu untuk SBS Running Man, dan semua anggota pemeran juga akan diuji.